Saya datangin 450 desa, tapi kena hari ini dan kemarin beda. Kemarin hanya satu kegagalannya, hanya tidak memberikan uang basok dan uang es cendol, lupa memilih Haji Asep. Betul? Betul! Betul? Betul! Baheula mah Haji Asep teu apal kebiasaan jeung kahayangna orang Lebak. Ternyata murah kahayangna, kecil kahayangna. Makana lamun hayang eta bae es jeung baso sa Kabupaten Lebak oge siap dibayaan. Siap. Siap? Siap. Setuju? Kecil kahayangna. Kamari mah kaos dibere, rudung dibere, ayeuna mah teu kudu lah. Jeung baso ge ayeuna disiapkeun sa Kabupaten Lebak. Lain Haji Asep yeusieun ketemu masyarakat bakal nantangan saloba-lobana. Data saloba-lobana orang lain mah dewan kasieunan. Haji Asep mah senang lamun ketemu orang. Seneng lamun loba dudur. Ngabasoan mah moal mandak susah. Moal mandak miskin kebasoan. Kamari oge beak 7,5M alhamdulillah. Lain dimiskinkeun bahri taekeun deui. Alhamdulillah abdi ayeuna ge geus sampir 10M tilu tahun gelingan. Sugan engke 10M eta nyampe 15M ke Tabajahyana, sugan diganjar ke Allah dan dibalikin sampai 150M. Dah, rumus ibadah, sodako. Kamari 7,5M dibalikin ke Allah lebih 70M dalam waktu 2 tahun. Ibadah niatnya kan endah. Lamun niatna endah, abdi mah ku Allah diganjar, bapak ibu mah terlihat abdi. Rugi. Setuju? Hari ini saya tidak lihat uang. Berapapun uangnya harus jadi. Kahayang ayeuna mah geus kanyahoan warga Lebak eta gampang. Ribet. Betul? Simple. Bahkan sakabupaten Haji Asep jadi bupati bisa dibasoan Haji Asep. Kecil. Kahayangna geus nyaho. Geus jadi dulur, ketemu bahkan gaji abdi pun gaji ya. Abdi jadi dewan gaji. Jigana gaji ge henteu nyampe setengahna eujeung penghasilan abdi. Gaji paling oke 75 juta sampai 100 juta. Ku abdi akan disumbangkan untuk kepentingan anggota semuanya. Gaji saya ke depan. Gaji saya menjadi dewan bukan karena Haji Asep kurang duit, bukan karena butuh duit, bukan karena pengen punya penghasilan di Banten, tapi pengen mengabdi di Banten sehingga gaji pun akan saya berikan untuk anggota. Mantap. Ada enggak yang kayak gitu? Ayang tuh. Kalau bana nyalon dewan ngutang. Minjem duit, suganan geus jadi nambah pakaya. Betul? Memeh batur pasti awak serangan heula. Bapak Ibu, lolobana geus nyalon dewan stes. Haji Asep beak 7,5M biasa aja, Su. Santai aja. Mantap. Betul enggak? Nah, hari ini saya buktikan saya ini datang ke setiap pelosok desa. 40 ribu orang saya mesti basoan kabeh. Hari ini ulah seutik loba ge puluhan ribu geus siap basoan. Kahayangna kecil. Henteu mahal, murah. Betul? Tapi Bapak Ibu memilih bukan karena ada uang basonya. Jangan sampai memilih orang yang tidak baik dipilih. Orang yang tidak peduli dipilih. Bahkan orang yang pengangguran enggak jelas nasibnya dipilih. Dan Bapak Ibu nasibnya ke depan akan jadi pengangguran selamanya. Setuju? Bapak Ibu, memilih pemimpin itu harus dengan hati kita, pikiran kita. Layak enggak seorang pemimpin wakil rakyat dipilih kena ilmunya? Sepakat? Setuju? Ilmunya patut, layak, dan pantasnya dipilih. Yang kedua, karena pengalamannya. Dia apakah sudah ahli, sudah layak dan pantas dipilih karena punya pengalaman. Yang ketiga, karena dia peduli ke masyarakatnya. Nges peduli kedua nih. Anu kalima guru boga duit. Lengkap deh. Makanya saya nomor lima. Setuju? Bapak Ibu, lima syarat menjadi dewan eta hese dipenuhi. Sehingga loba jelema anu teu berilmu, sakolana ge teu jelas, bahkan SMA ge paketan nyalon dewan, hasilna masyarakat teu ngarti. Setuju? Loba anu can boga pengalaman, bahkan duitna ge menang hutang dipilih. Terus menang ge mayar hutang heula. Setuju? Sesa duitna SK dijaminkeun, ngendahan imah heula. Imahna digede-gede heula. Setuju? Geus imahna endah, hayang beli mobil bagus, mobilna dibagusan heula. Setuju? Setuju? Pama
majikan goreng di imahna hayang nugelis kawin deui. Ini tipe ke anggota dewan umumnya hampir kabeh tapi teu kabeh seuleutik anu kitu anah mah anu enana seuleutik kabehna kitu lobana setuju betul emangan Haji Asep betul teu betul tiraha arek mikirin rakyatna oh bener lamun kelakuan anu kitu dipilih ku rakyat setuju teu cocok enggak tapi Haji Asep mah boga dua pamajikan mah debeja di ayeuna Haji Asep mah geus di usia 28 tahun ge geus dua pamajikanna. Anu kahiji. Yeuh, anu kahiji. Dicalonkeun dewan di Kabupaten Lebak dapil 5. Anu kolot kobi. Nah hajar jalonkeun supaya engke abdi jadi dewan boga imah di Kabupaten Lebak, imahna di Kota Rangkas Bitung. Supaya deukeut jeung urang dieu. Betul? Anu kadua ku abdi dicicingkeun di sanang. Abdi kan sanang. Alhamdulillah imah abdi geus 5 ieu ge. Pamajikan mah 2. Lamun meuli deui 2 berarti 7. Alhamdulillah abdi mobil ge leuwih 10. Geus teu kudu meuli mobil deui. Teu kudu neangan deui anu macem-macem. Pamajikan geus 2. Cukup. Abdi bebeja kieu ka dulu kabeh. Supaya engke irage ketemu Pak Haji kok kota pokohna ilai dia fitnah kan padahal pamajikan abdi geus tilu anakna anu kahiji tilu anu kadua tilu genep jiga kieu geus kolot ieu anakna geus genep anu